yaitu menjadi seperti ini ya. Rapihin ini kalau di perembahan atau di mistis ini yang dinamakan akar mingmang atau oyot mingmang. Karena perakarannya itu menyatu jadi satu bulat ya. Ini akar mingmang. Kalau di perembahannya. Nah, ini yang tadinya posisi tanaman apa namanya beringin yang mono, nah, sekarang tak sulap seperti ini. Nah, tadi ininya kan kesini, jadi ininya dipotong terus tak tekuk kasih paku, ntar ininya kan kalau sudah jalan bakal menyatu ya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Yang tadinya mono disulap oleh Maxwan, akarnya dibalik. Seperti ini hasilnya. Oke, buat Anda semua semoga bermanfaat di kesempatan suasana hari ini. Yang tadinya mono sekarang saya sulap menjadi seperti ini posisinya ya. Buat Anda semua, jangan lupa like, subscribe, komen, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.